Kejaksaan Agung. Pemirsa, buat sebuah hunian pastinya sebagian orang memilih lokasi, tempat yang strategis dan juga nyaman dong ya. Tapi gimana nih kalau ada beberapa rumah paling aneh yang justru malah dijadikan rumah? Seperti apa ya kira-kira? Langsung aja depan penasaran, ini dia. Setelah menikah dengan Crazy Rich Surabaya nih, Momo X Geisa menjalani kehidupan seperti sultan. Nah, salah satunya terlihat dari mewahnya kamar sang anak dan juga garasi rumahnya loh pemirsa. Aduh, kayak gimana sih mewahnya? Langsung aja kita cek this out. Ada senjata api yang dianggap gagal dan paling mengerikan nih di dunia. Nah, informasinya sesaat lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Top Files. Pemirsa, sekelompok negara kaya dikabarkan nih sudah memborong lebih dari separuh vaksin COVID-19. Nah, salah satunya negara Amerika. Untuk tahu berita lengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Es paling banyak terletak di kutub utara dan kutub selatan kan, dengan pemanasan global yang saat ini semakin parah loh. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ya pemirsa jika semua es di kutub mencair? Wow, nah berikut ini tayangannya. Berita selanjutnya mengenai kasus pembunuhan YouTuber Ren yang meninggal dunia dengan cara dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper. Aduh, serem banget pemirsa. Nah, setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di Top Files. YouTuber Rinaldi Harley Wismanu atau yang akrab dipanggil Ren ditemukan polisi nih pada Rabu 16 September 2020 dalam keadaan termutilasi. Nah, dalam kasus ini ada beberapa fakta yang dikemukakan pihak berwajib, tapi ternyata pemirsa, kejadian ini bukan satu-satunya loh yang pernah terjadi di apartemen Kalibata. Oh, nah penasaran dong ya. Anda bisa menyaksikan ya setelah Vania pamit undur diri dulu dong, karena sudah 45 menit nih Vania nemenin kamu semua di rumah. Dan jangan lupa ya tetap saksikan Top Files setiap harinya hanya di iNews. Happy weekend!